Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Salam Ngoprek Sagala. Kali ini saya ingin coba berbagi, ingin coba menjelaskan buat teman-teman yang belum paham atau merasa kebingungan tentang salah satu spare part yang terdapat di dalam CVT, terutama kuli belakang semua motor matic, yaitu persentrik. Ya, seperti ini persentrik ada 3 biji ya. Ya. Tapi di pasaran toko-toko aftermarket mereka menjual persentriknya itu bervariasi. Dijual berdasarkan RPM. Ada yang 1000 RPM, 1500 atau 2000 RPM. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, itu maksudnya gimana? Makanya di video kali ini saya mencoba berbagi informasi ya. Mudah-mudahan sedikit tercerahkan. Kita lihat langsung aja ke sini. Biasanya kalau untuk motor standaran itu warna logam kawatnya seperti ini ya. Tidak berwarna-warna seperti yang di aftermarket. Tapi cuman mungkin yang ada kode-kodenya dari berbagai jenis persentrik. Seperti ini untuk RMAX 2020 itu, nah ininya biru ya. Nah, maksud dari 1000 RPM, 1500 RPM atau 2000 yaitu dengan gaya sentrifugal yang dihasilkan dari putaran motor. Kalau misalnya yang 1000 RPM itu kalau putaran mesinnya udah nyampe 1000 dia baru bisa ngebuka ke sini. Ngebuka dari kanvas gandanya ya. Ngebuka dari kanvas ganda seperti ini. Semua ngebuka 1000 RPM ya. Berarti itu untuk putaran standar harian biasanya ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 1000, misalnya 1200, ada yang 1500 seperti ini. Ini 1500. Jadi untuk membuka kanvas gandanya ini dibutuhkan putaran mesin sebesar 1500 RPM karena bedanya mungkin di sininya di diameter kawat spiralnya itu lebih gede. Jadi daya tariknya itu lebih besar. Untuk menarik ininya perlu RPM yang lebih besar sekitar 1500. 1500 RPM atau yang lebih gede lagi 2000 RPM. Ini kawatnya pasti lebih gede lagi. Kalau udah 1500 dia baru bisa ngebuka ke kanvas gandanya nih. Begitu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Jadi apa sih perbedaannya? Sebetulnya bukan perbedaan ya. Ini dikembalikan lagi kepada para ownernya. Para pemilik motornya itu disesuaikan dengan selera dan kebutuhannya. Kalau untuk keperluan sehari-hari, ya udah pakai persentrik bawaannya aja. Karena ke kanvas gandanya lebih awet, ke konsumsi bahan bakarnya bisa lebih irit ya, disesuaikan dengan penggunaan konsumen sehari-hari. Tapi kalau misalnya pengen agak lain, pengen dimodif biar putaran bawahnya bisa lebih ngejambak ya, biasanya para modifikator main di persentrik juga ya, tapi tidak cukup hanya mengubah atau mengganti persentriknya, ada modifikasian dari spare part lainnya. Jadi kesimpulannya persentrik yang RPM-nya kecil itu dikhususkan buat kebutuhan sehari-hari yang memang mungkin bawaan pabrik ya. Untuk mengejar konsumsi bahan bakar, terus untuk mengejar keawetan dari kanvas gandanya. Nah, sedangkan untuk yang lebih dari persentrik standar, itu ditujukan untuk mencari
atau mendapatkan putaran bawah yang lebih agresif. Itu kelebihannya. Tapi ada kekurangannya. Pertama, putaran atas mungkin agak turun ya. Karena memang ini dikhususkan untuk mengejar putaran bawah. Yang kedua, konsumsi bahan bakar pastinya lebih boros dibanding dengan persentrik bawaan standarnya. Karena ini membutuhkan putaran mesin yang lebih tinggi ya dibanding putaran mesin persentrik standar. Jadi gasingan mesinnya, RPM mesinnya harus lebih tinggi, ya otomatis lah konsumsi bahan bakar yang dibuang pun lebih banyak. Itu saja, saya harapkan semoga teman-teman bisa sedikit tercerahkan ya. Dikembalikan lagi ke teman-teman seleranya atau kebutuhannya masing-masing ya. Buat nyari putaran bawah, ya pakai yang aftermarket. Kalau untuk sedang-sedang saja buat harian, ya nggak usah neko-neko lah. Pakai yang standaran aja. Ya. Demikian video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap saya nantikan dukungannya. Juga saran, kritik, dan masukan di kolom komentarnya. Nantikan terus video-video saya selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Salam ngoprek sagala.